Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan berjalan-jalan menuju wilayah di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, yaitu lebih tepatnya nih terlihat di prasasti, yaitu di Desa Gedong yang terletak di sebelah tenggara dari ibu kota Kecamatan Kemiri, tenggara dan selatan lah. Ya, selatan. Oke, di sini kita melihat di depan ini ada hamparan sawah yang teramat sangat indah, bagaikan permadani. Tapi nggak bisa terbang, permadani asalnya ada di tanah. Oke, hari ini jalan ini merupakan bulak yang teramat panjang, terlihat dari jauh itu ada perimbunan pohon yang merupakan desa yang kita tuju, yaitu Desa Gedong, yang kalau menurut di GPS, yaitu kalau ke arah timur nanti akan menuju ke Jalan Tentara Pelajar, yaitu yang menghubungkan antara Desa Kemiri itu menuju ke Desa Pacor atau Katerban, Kutarjo. Oke. Kemudian kalau dari ini nanti yang kita lewati enggak ke Jalan Tentara Pelajar, kita melewati menuju ke arah timur, nanti ada pertigaan, setelah ada supermarket yang sangat besar, nanti kita belok ke arah kiri yang nanti akan menuju yaitu Desa Kerep, yang jalannya itu pertigaan terletak di perbatasan antara Kerep dengan Kemiri Kidul alias Majira. Oke, di sini wah ini ada terdapat banyak bibit-bibit jabon alias jabon. Kemudian sini juga terdapat pohon albasia yang merupakan tanaman atau bibit-bibit unggulan bagi kalian yang berminat untuk berwira swasta atau berkebun, untuk menghiasi dari kebun-kebun kalian itu dengan usia yang sangat pendek dan nanti akan mendapatkan payu yang besar. Oke, ini kita akan memulai masuk ke daerah ini, dataran yang bukan sawah alias pedesaan, masuk ke area pemukiman. Nah, ini kita selamat datang di Desa Gedong dengan pemukiman ya. Wah, sini ada rumah yang sudah gede, ada sebuah rumah, ada rumah bercat hijau. Wah, ini ada pohon palem tapi nggak pakai puan. Kemudian juga terlihat sini, wah ini adalah supermarket. Wah, desa yang ini nggak di pinggir jalan utama tapi ada supermarket yang berisi, ini ada juga gudangnya lengkap dengan parkiran mobil-mobilnya yang untuk mendistribusikannya. Wah, ini fasilitas yang sangat luar biasa, sangat lengkap, fasilitas yang merupakan keistimewaan lah, spesial, nggak perlu jauh-jauh ke ibu kota Kecamatan Kemiri, sudah tersedia fasilitas supermarket. Senang, jadi nggak perlu lewat jalan aspalan yang ramai, aman buat anak-anak. Oke, juga sebelah kiri ini terlihat itu ada masjid yang dengan ditata sedemikian rupa, sangat rapi. Kanan kirinya itu juga ada pemukiman, juga depannya itu ditata parkiran yang sangat bersih dan rapi. Wah, ini ternyata sebelah utaranya ini banyak sekali pembibit-pembibitan yang luar biasa bagus. Oke, sekian dari kita, semoga yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menjadi referensi buat sobat semuanya. Sekian, terima kasih, ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.